So, hello, what's up guys? Balik lagi sama Aldi Made, dan kali ini gue bakal bacain lagi chat history horror teman-teman ya. Dan ini semua yang kalian nanti-nanti, ini adalah zombie yang part kelima teman-teman ya. Jadi banyak banget yang request, gue gak tahu kalian ternyata banyak banget yang suka ini. So, sebelum gue mulai, jangan lupa untuk nge-subscribe Aliem Joy, karena ini dia yang buat teman-temannya chat horornya. Gue cuma nge-react aja, jadi pastiin kalian nge-subscribe dia juga. Dan gue bilangin juga buat kalian yang baru pernah nonton, ini merupakan cerita fiktif, ini cerita bohongan, ini cuma karangan doang, dan cuma bersifat untuk menghibur kalian aja teman-temannya. Tapi, kalau emang di dunia nyata juga pernah terjadi seperti yang ada di dalam chat ini, ya nggak menutup kemungkinan kalau ini juga ya, nyata juga teman-teman ya. Langsung aja kita bacain chat history horornya. Oke. Okay. Ini kayaknya dia mau kabur teman-teman ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini siapa ya? Intinya dia mau kabur, kayaknya naik helikopter deh ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, nice, dia berhasil kabur. Oke, okay, kita baca. Dr. Haikal bertemu dengan Rosie di Pulau Bintang, dan Dr. Haikal membawa penawar zombie dan membawanya ke laboratorium. Oke. Okay. Oke, okay, intinya Rosie udah ngasih penawarnya ke Dr. Haikal, dan Dr. Haikal sekarang mungkin mau memperbanyak teman-teman ya. Berhati-hatilah, Dr. Haikal. Iya, Rosie, aku bakal berhati-hati. Tolong jaga istri aku dan anak-anak aku di Pulau Bintang. Pasti, Dr. Haikal. Aku dengan tim lainnya bakal berhati-hati masuk ke laboratorium itu. Oke. Okay. Iya, Dok. Karena di dalam laboratorium itu, dokternya sudah menjadi zombie. Oke. Okay. Dokter, tahu lokasi ruang yang dibuat memperbanyak penawar virus zombie? Tahu. Hati-hati, Dok. Iya, Rosie. Oke. Okay. Ada video lagi? Oke, okay, nice. Oh, ini pulaunya. Oh, ini si Dokter Haikal ini, teman-teman. Jadi, Dokter Haikal itu pergi untuk ke laboratoriumnya itu untuk memperbanyak penawar zombinya itu. Oke, okay, nice. Beberapa menit kemudian. Aku sudah sampai, Ros. Dokter Haikal masuk ruang mana? Aku sama tim masuk ke ruang CCTV agar mereka bisa memantau zombie itu ada di mana saja. Iya, benar sih ya. Oke, okay, benar sih, benar. Oke, jadi itu timnya Dr. Haikal ya. Itu ilmuwan di seluruh dunia ya, Dok? Iya, mereka memantau lewat CCTV. Aku menuju ke ruang penawar itu untuk memperbanyak penawar virus zombie. Hati-hati, Dr. Haikal. Oke. Jadi dia masih ngeliatin CCTV gitu ya. Takutnya ada zombie. Itu kayak zombie deh. Aku mencoba pelan-pelan agar tidak ada suara. Oke. Dokter membawa pistol kan? Tidak, aku hanya membawa besi. Kenapa nggak bawa pistol, Dok? Kalau aku bawa pistol, aku menembak satu zombie, pasti zombie yang lainnya tahu keberadaan aku. Ya benar juga sih ya. Sekarang aku mengerti, Dok. Oke. Oh my god, ini dokternya yang lihat zombie ya? Sorry teman-teman, tadi agak cepat jadi kelewatan, tapi gue berusaha jadiin satu aja ya. Oke, ini kayaknya si Dokter Haikal ngeliat zombie teman-teman. Jangan sampai zombie itu tahu. Iya, Rosie, aku harus cari jalan lain. Semua jalan selalu ada zombinya. Lewat jalan pintas, Dok. Sudah, tapi di ruang dokter ada banyak zombie. Kamu lihat sendiri. Oh my god. Banyak zombie juga, teman-teman ya. Oh my god, dan Dokter Haikal cuma bawa besi, teman-teman. Oke. Okay. Jadi, zombie itu hanya diam di ruang itu ya, Dok?
Iya Rosi, sampai ada suara atau manusia mereka bakal mengejarnya. Dokter, yakin bisa ke ruang penawar virus? Harus bisa Rosi. Penawar virus ini harus disebar ke seluruh dunia. Tapi dok, tapi kenapa Rosi? Taruhannya adalah nyawa dokter Haikal. Itu udah salah ketik dikit ya. Gak ada pilihan lain Rosi. Ini adalah penawar virus yang kamu dapat dari dokter Fauzan. Jadi aku harus bisa memperbanyak penawar ini. Dokter Haikal sudah di ruang mana? Aku di ruang penelitian hewan. Astaga Ros, aku gak sengaja nabrak kotak obat. Semua zombie mengejar aku. Oh my god, lari dokter Haikal, cepat. Zombinya banyak banget Rosi. Oh my god. Ada zombie cewek ya. Oh iya, bajunya dokter teman-teman. Ini zombinya dokter kayaknya. Ada satu zombie melihat aku. Lari dokter Haikal. Dokter harus lari ke ruang penawar virus. Iya Rosi, aku masih lari. Dokter cepat cari ruang dan kunci ruangan ya dok. Gak bisa Rosi, zombinya cepat banget larinya. Oh my god, dia dikejar zombie teman-teman. My god, itu banyak banget yang ngejar. Lari dok. Aku berhasil masuk ruang. Hanya satu zombie yang mengejar aku. Oke, akhirnya si dokter Haikal berhasil ya. Sampai cuma ada satu zombie aja yang ngejar dia. Apa dokter bisa melawannya? Bisa, zombie itu sudah mati. Aku pukul bagian kepalanya dengan besi. Oh my god, hebat juga dokter Haikal ya. Bagus dok. Apa dokter melihat ruang penawar virus? Aku melihatnya. Namun kamar ini ada kodenya. Aku gak tahu kodenya berapa. Oh my god, ada kuncinya gitu teman-teman. Kayak kunci yang mencet nomor ada kode gitu. Coba dokter ingat-ingat lagi. Aku coba buka paksa deh. Oh my god, kenapa dok? Ada zombie lari ke arah aku. Oh my god, dokter hati-hati. Dokter gak kenapa-napa kan? Dokter Haikal, dok balas. Dokter Haikal, aku gak apa-apa Ros. Zombinya udah mati. Oh my god, syukurlah. Aku sudah berhasil masuk ke ruang penawar virusnya. Aku jadi khawatir dok. Tutup ruangannya dok. Oke, buatlah penawar virus zombie yang banyak. Iya Rosi. Dokter Haikal butuh berapa hari untuk memperbanyak penawar virus zombinya? 2 hari Rosi. Oh my god, 2 hari lama banget dong. Untuk meneliti apa aja bahan cairan zat yang digunakan dokter Fauzan. Dokter kuat di ruang itu sampai 2 hari gak makan teman-teman. Oh my god. Kuat Rosi, aku membawa roti di saku celana aku. Oke, okay. Bagus deh dok. 2 hari aku bakal hubungin kamu Rosi. Tolong sampaikan ini kepada keluarga aku dan tentara lainnya kalau aku gak kenapa-kenapa. Iya dokter Haikal, aku pasti sampaikan ke mereka. Semoga dokter Haikal bisa memperbanyak penawar zombinya. Semoga aja Rosi. Oke, okay. Beberapa menit kemudian. Oke, dokternya ngirim voice note. Oh god, gue merinding temen. Itu suara zombie. Dokter Haikal lagi ngelawan zombie ya? Atau dia lari ya karena dikejar zombie?
Dokter Haikal, kenapa? Di ruang itu ada zat beracun yang bocor. Oh my god. Jadi aku harus pindah ruangannya. Aku dikejar zombie. Oh iya, si dokter Haikal dikejar zombie namanya. Tapi aku sudah masuk ke ruang lain. Kenapa dokter Haikal tidak mengajak tentara lainnya? Tidak perlu, Rosi. Aku tidak mau mereka jadi korban. Oke. Ya sudah, dokter Haikal, cepat buat lebih menawarnya. Iya, Rosi. Oke. Oh iya, si dokter Haikal dikejar zombie kan, benar. Dia dikejar lagi. Lewatin tangga yang sama kayak tadi, teman-teman. Oke. Oke, dia berhasil nutup. Nice, dokter Haikal. Oke, nice, dilawan zombie-nya. Oke, nice, dia berhasil. Oh my god, ada lagi satu, teman-teman. Oh my god, ada lagi satu. Lawan. Nice, 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 nice. Oke, teman-teman, jadi segitu aja ternyata. Tiba-tiba bersambung, teman-teman, ya. Jadi mungkin bakal ada part 6-nya. Dan kita udah tahu sekarang dokter Haikal lagi berjuang banget sendirian di laboratorium untuk memperbanyak penawarnya, teman-teman. Gue doain semoga dokter Haikal bisa selamat dan bisa memperbanyak penawar virus zombie, teman-teman, ya. Jadi buat kalian yang suka sama gue bacain ini, jangan lupa di like, comment, subscribe dulu dan di share ke teman kalian. Kalau kalian emang suka ya sama part zombie ini, kalian bisa chat aja ke Aliam Joy supaya dia cepat bikinnya, teman-teman, ya, dan gue bisa nge-react juga, teman-teman. Oke. Jadi sekian dulu dari gue, dan see you next video, dan bye-bye.